Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali sahabat-sahabat konsep, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan kami, tim konsep, Cohen Serves People dalam diskusi Alkitab Live. Pada malam hari ini kita akan membahas pelajaran yang sangat menarik dengan judul Karunia Roh Nubuat dalam Gereja Advent. Jadi kita akan diskusi pada malam hari ini. Yang akan membawakan materi adalah Pendeta Muda Dwi Cahyono. Sebelum kita memulai diskusi kita atau mendengarkan materi atau firman Tuhan, saya minta kesediaan Pendeta Muda Matias Tani untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kembali lagi kami menundukkan kepala kami, memohon berkat surga melalui kehadiran Roh Kudus, agar menuntun pikiran kami yang dangkal ini Tuhan, sehingga menyanggupkan kami untuk memahami pelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari saat ini. Berkati juga sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti lewat live di Facebook, Tuhan juga berkati mereka, dan Tuhan berkati alat jaringan yang kami gunakan untuk belajar pada malam ini, biarlah semua dapat berjalan dengan lancar oleh karena Tuhan memimpin. Berkati Mas Pendeta Muda Dwi Cahyono yang akan menyampaikan materi, Tuhan karuniakan Roh Tuhan berlipat ganda kepadanya, sehingga pelajaran yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi kami semua. Inilah doa dan pengharapan kami, sempurnakan doa ini, ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Matias Tani yang sudah membawakan doa buka. Tidak terasa kita masuk ke dalam tema yang baru, atau masuk ke bulan September. Pada bulan ini kita akan membahas tema keunikan yang unik dari ajaran gereja. Dan judul pelajaran malam hari ini, saya koreksi tadi ya, judul pelajaran malam hari ini adalah Karunia Nubuat dalam Pekerjaan Ellen G. White. Pendeta Muda Dwi Cahyono yang akan membawakan materi pada malam hari ini, beliau melayani di Konferensi Jawa Kawasan Timur, dan pada saat ini kita akan serahkan waktu ini kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Dan bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini, yang menyaksikan pelajaran pada malam hari ini, jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di Facebook. Semua pertanyaan yang akan muncul akan diusahakan. Jika ada waktu, kita akan diskusikan dan kita akan jawab bersama. Terima kasih. Tidak berlama-lama lagi, saya serahkan waktu ini kepada Pendeta Muda Dwi Cahyono. Baik, selamat malam, saudara dan saudari terkasih, teman-teman konsep maupun sahabat-sahabat konsep yang ada di Zoom ini maupun yang melalui media online yang nonton nanti via Facebook maupun via YouTube. Terima kasih untuk partisipasinya, hadirannya, dan juga waktunya dalam menyempatkan mempelajari firman Tuhan bersama-sama dan kami. Baik, kita akan memulai materi kita. Jadi nanti kita akan membahas, setelah itu kita masuk dalam sesi tanya-jawab. Baik. Karunia Nubuat dalam Pekerjaan Ellen G. White. Nah, dalam materi ini ditujukan setidaknya ada dua hal. Yang pertama, untuk meyakinkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan mengenai pekerjaan Ellen G. White. Apabila kita dalam kehidupan kita, dalam beragama, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan ataupun keraguan bagaimana karunia nubuat itu dalam pekerjaan Ellen G. White. Dan mungkin materi ini juga bisa untuk memberikan
input atau masukan kepada saudara dan saudari non-Advent yang mungkin ingin mempelajari lebih dalam mengenai siapa itu Ellen White. Ya, jadi ini hanya mungkin materi awal, ya, atau hal informasi awal bagi saudara dan saudari sekalian. Ya. Dua ciri khusus umat yang sisa di dalam Wahyu 12 ayat 17, di sana disebutkan ada dua ciri daripada umat yang sisa pada akhir zaman. Ya, digambarkan sebagai perempuan itu adalah lambang daripada gereja yang benar. Ya, maralah naga itu adalah lambang daripada setan, iblis, kepada perempuan itu. Ya, jadi perempuan itu adalah gereja yang benar. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memelihara kesaksian Yesus. Nah, salah ada dua ciri di sini daripada umat yang sisa atau gereja yang benar pada zaman akhir ini, yaitu dua hal. Yang pertama, dia menuruti hukum-hukum Allah, dan yang kedua adalah memiliki kesaksian Yesus. Definisi daripada kesaksian Yesus itu sendiri kita bisa temukan di dalam Wahyu, kitab Wahyu itu sendiri. Ya, yang di dalam Wahyu 1 ayat 2 disebutkan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi di sini berbicara bagaimana kesaksian Yesus dan juga firman Allah. Itulah kesaksian Yesus, dan itu segala sesuatu yang sudah disaksikan oleh Yohanes sendiri. Wahyu 6 ayat 9 disebutkan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Nah, jadi ini juga disebutkan lagi bahwa penganiayaan itu ya diberikan atau dialami oleh umat-umat Tuhan pada zaman akhir, yaitu mereka yang memiliki kesaksian Yesus. Kemudian Wahyu 20 ayat 4 disebutkan di sana, lalu aku melihat tahta-tahta orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patung, yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi di sini kesaksian Yesus ini alurnya adalah kesaksian tentang Yesus, bagaimana pekerjaan Yesus di bumi ini maupun yang dilakukannya pada saat ini di dalam kerajaan surga. Nah, Wahyu 19 ayat 10 memberikan identitas lain daripada kesaksian Yesus itu. Manifestasi daripada kesaksian Yesus itu pada zaman ini. Yaitu kesaksian Yesus yang dimaksud adalah roh nubuat. Definisi roh nubuat. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Tadi kita sudah ketahui bahwa kesaksian Yesus itu, manifestasinya sebagai tanda bahwa umat yang memiliki kesaksian Yesus itu adalah dia memiliki karunia roh nubuat. Atau sekelompok kesaksian ini, yang bersaksi ini, diberikan salah satunya adalah kuasa, yaitu pemberian roh nubuat. Dan roh nubuat itu sendiri diartikan di sini, roh nubuat itu adalah dihasilkan oleh Roh Kudus, ya. Kemudian diberikan kepada manusia. Manusia itu dimungkinkan untuk berbicara atas nama Allah dan berbicara kepada umat-umat Tuhan. Ya, artinya ini adalah manusia yang dijadikan sebagai juru bicara oleh Tuhan, dimampukan
untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umatnya. Nubuat adalah seluruh firman Allah. Jadi kalau kita di sini nubuatan itu atau nubuat yang dimaksud adalah seluruh firman Allah yang disampaikan kepada umat Tuhan melalui perantaraan manusia sebagai juru bicara yang telah mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Nubuat adalah proses daripada penyampaian daripada nubuatan itu. Dan proses itu dilakukan oleh Roh Kudus. Itulah disebut sebagai roh nubuat. Dengan kata lain, dia adalah juru bicara daripada Tuhan dengan bantuan daripada Roh Kudus untuk memberikan inspirasi kepada manusia tersebut. Dan manusia tersebut di dalam Alkitab, ya, juru bicara itu disebut sebagai nabi. Apakah karena nubuat masih relevan pada bagi zaman ini? Ya, ada banyak pertanyaan dan ada banyak yang mengira bahwa karena nubuat itu sudah berhenti pada saat penulisan Alkitab sudah selesai. Ya, ada anggapan seperti itu. Jadi tidak mungkin relevan pada zaman sekarang ini. Tidak mungkin lagi muncul nabi-nabi pada zaman baru ini. Itulah anggapan mereka. Tetapi Alkitab berkata lain. Ya. Salah satu fenomena menjelang datangnya hari-hari terakhir adalah pencurahan karunia bernubuat. Nah, itu disebutkan di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kita boleh buka Alkitab kita dan baca. Yoel 2 ayat 8 ayat 28 sampai 29. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi menjelang hari Tuhan, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dalam ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Aku akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, Petrus sendiri kemudian mengkonfirmasi bahwa peristiwa Pentakosta adalah penggenapan dari nubuatan Yoel. Tapi, saudara, tentu saja nubuatan ini tidak berhenti pada saat hari Pentakosta itu. Karena apa? Pencurahan Roh Kudus, ya. Pencurahan Roh Kudus juga tetap berjalan sampai nanti pada hujan akhir. Hari Pentakosta adalah hujan awal. Dengan demikian, selama hujan akhir nanti sampai hujan akhir belum berhenti, maka dimungkinkan setiap umat Tuhan kemungkinan dia bisa mendapatkan karunia nubuat. Roh kenabian terus diperlukan sampai umat Tuhan sempurna. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 disebutkan di sana bahwa salah satunya adalah karunia nabi-nabi, ya, tetap akan diberikan sampai umat Tuhan itu mencapai kesempurnaan, kesatuan iman dan sebagainya. Nah, kita semua pada saat ini belum sampai pada posisi itu. Dengan demikian, karunia kenabian tidak mungkin berhenti pada zaman penulisan Alkitab sudah berhenti. Wahyu 12 ayat 7 berkata, menunjukkan bahwa di akhir zaman suatu karunia khusus, yaitu roh nubuat, masih akan menjadi karunia yang relevan bagi umat Allah. Itu bahkan menentukan siapa umat yang sisa itu. Ya, siapa umat Tuhan atau gereja yang benar itu. Oleh dengan demikian, kalau ada yang berpandangan bahwa karunia nubuat itu sudah berhenti sampai pada zaman Alkitab, maka itu tidak benar. Ya, kenapa? Bahkan umat yang sisa pada akhir zaman ditentukan dari salah satu daripada karunia nubuat ini.
Nah, walaupun karunia nubuat itu tetap ada, ya tulis Alkitab, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kita perlu waspada. Kenapa? Setan tahu bahwa karunia nubuat itu tetap ada. Dengan demikian dia bisa memalsukan karunia nubuat itu. Oleh sebab itu kita diingatkan supaya kita waspada. Dan gampang diterima. Kemudian dalam Matius 24 45, 11, dan 24 dalam khotbahnya tentang kehancuran Yerusalem, tanda-tanda dan tanda akhir zaman dan dunia ini, ya, Yesus memperingatkan bahwa ada bahaya penipuan, ya, akan ada Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu tampil dengan mujizat-mujizat palsu, banyak yang akan muncul dan banyak yang akan tertipu karenanya. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-21, kita diperintahkan. Yang pertama, kita jangan padamkan Roh Kudus dan jangan anggap rendah nubuatan. Padamkan Roh Kudus artinya apa? Pekerjaan Roh Kudus mengenai roh nubuat tetap berjalan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh pangkas. Oh, tidak ada lagi. Ya. Jadi, jangan padamkan Roh Kudus. Kemudian, jangan anggap rendah nubuatan. Nubuatan pada zaman ini tidak boleh dianggap rendah, ya harus dianggap sebagai tulisan ataupun firman Tuhan, otoritasnya langsung daripada Tuhan. Uji segala sesuatu, karena kenabian harus terbukti asli dan benar. Jadi harus diuji, ini nasihatnya. Oke, walaupun ada ini masih ada, tetapi juga harus tetap diuji karena apa? Ada juga yang palsu. Kemudian pegang teguh apa yang terbukti asli dan baik. Ini menyeratkan bahwa nubuatan akan berlanjut setelah zaman Paulus dan akan membutuhkan pengujian lanjutan. Paulus sendiri juga tidak keberatan diuji. Ya, bahkan tulisannya pun diuji. Nasihat-nasihatnya pun diuji oleh umat-umat Tuhan pada zaman itu. Dan Paulus memuji setiap orang yang menguji kabarannya. Tekanan roh nubuat terhadap jemaat umat Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, bagaimana sarana Tuhan dalam menyatakan kehendaknya. Dalam Amos 3 ayat 7, sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi untuk menyatakan karunia Tuhan atau kehendak Tuhan, untuk menyatakan segala sesuatu, apa yang diingininya, sampaikan dulu melalui nabi-nabi. Sehingga umat-umat Tuhan mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian sebagian nabi menulis Alkitab, tapi tidak semua. Ya, ada Nathan, misalnya ada Yohanes, itu adalah nabi, tetapi mereka tidak menulis Alkitab. Kemudian mendampingi bangsa pilihan. Seperti Samuel itu mendampingi bangsa Israel, ya, Elia dan sebagainya, ya, dan juga sekelompok orang, ya, secara ataupun dia secara individu, ya, mendampingi raja misalnya, ya, membangun, menyatukan dan melindungi jemaat Tuhan, ya, itu di Efesus 2 ayat 20, pasal 4 ayat 12 sampai 14, kemudian 1 Korintus 14 ayat 3 dan 4, di sana dijelaskan dengan sangat gamblang bagaimana pekerjaan nabi-nabi itu. Ya. Oleh dengan demikian, kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu, pekerjaan Tuhan itu bergantung, sangat bergantung melalui karya nubuatan ini. Kenapa? Mulai dari perjanjian lama, jemaat Tuhan dibentuk juga dengan bantuan para nabi-nabi. Ya, sebelumnya adalah para bapak-bapak, kemudian hakim-hakim, kemudian para nabi-nabi. Kemudian para rasul juga diberikan karunia nubuatan. Juga di sana juga ada nabi-nabi yang juga membantu rasul-rasul. Itu bisa ditemukan di dalam Kisah Para Rasul 13 dan 16. Ya, di mana ada muncul di sana nabi yang sifatnya temporary, memberikan arahan maupun masukan kepada para rasul untuk melakukan pekerjaan. Nah, gereja Advent sendiri menerima pelayanan Ellen White sebagai karunia ayat Tuhan yang diberkati dengan karunia nubuat. Ya. Apakah Ellen White adalah nabi Tuhan yang sejati? Ya. Di
Ellen White ini sendiri lahir pada tanggal November atau tanggal November tanggal 26 tahun 1827, kemudian meninggal pada 16 Juli tahun 1915. Ya, Ellen White sendiri ini banyak menulis ya, tulisannya ini melalui banyak topik, mulai dari penciptaan pertanian, bahkan ada juga nasihat-nasihatnya daripada Ellen White, kemudian tentang teologi sudah pasti, ya kemudian ada tentang penginjilan, gaya hidup Kristen, kemudian pendidikan, kesehatan, dan mungkin yang lainnya masih ada. Ya. Selama hidupnya ia menulis lebih dari 5.000 naskah berkala dan 40 buku. Saat ini hasil karyanya mencapai lebih dari 100 buku, yang sebagian adalah hasil kompilasi dari 50.000 halaman naskah tulisannya yang diterbitkan setelah kematiannya. Beberapa bukunya yang paling terkenal adalah The Desire of Ages, kemudian The Great Controversy, Step to Christ, kemudian ini paling banyak diterjemahkan itu buku Step to Christ. Ya. Sudah 140 bahasa terjemahkan. Dan selain dia menulis buku, dia juga sangat pengaruhnya dalam berdirinya gereja Advent ini sangat-sangat penting. Kenapa? Itulah yang mendorong salah satunya adalah pengorganisasian gereja Advent, kemudian dia mendorong pendirikan sekolah, kemudian percetakan, kemudian sanatorium, kemudian rumah sakit. Ya. Yang kita bisa temukan sekarang ini ada IPH misalnya di Indonesia, ada rumah sakit dan sebagainya, ada sekolah-sekolah mulai dari TK, itu semua adalah atas petunjuk daripada roh nubuat yang oleh Ellen White. Tapi saudara, walaupun Ellen White menerima menulis buku banyak seperti ini dan cara penyampaiannya khayalnya itu dengan cara inspirasi, ya, saat Ellen White menerima khayal ini, dia matanya terbuka, kemudian dia tidak bernafas, kemudian bahu dan lengannya tidak bergerak, lemah kemudian sebagainya. Keadaannya ini seperti pada saat Nabi Daniel menerima khayal. Ya. Tapi ini semua, saudara, tidak bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Ellen White adalah seorang nabi. Ya. Walaupun seseorang itu menerima khayal, bukan semerta-merta harus diterima sebagai seorang nabi. Ya. Tapi ada ujian yang lain, yaitu ada 4 ujian nabi yang diperintahkan oleh Alkitab. Ya, walaupun Adam menerima khayal yang sedemikian rupa, tetap harus diuji. Nah, Ellen White sendiri sudah diuji menggunakan 4 ujian nabi ini. Ya, ujian yang pertama adalah Yesaya 8:20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi ajaran nabi yang baru tidak boleh bertentangan dengan ajaran nabi lama yang sudah divalidasi dan yang sudah mapan. Jadi tulisan-tulisan daripada nabi yang baru, termasuk Ellen White, sudah diuji dan tidak ada bertentangan dengan nabi-nabi yang lama. Mungkin ada yang kelihatan bertentangan, hanya kita perlu pelajari lebih dalam lagi konteksnya bagaimana, kemudian maksud dan tujuannya apa sebenarnya. Ya, kita perlu pelajari lebih dalam seperti kita juga mempelajari Alkitab. Setiap ucapan nabi-nabi baru berikutnya harus sesuai dengan pesan dari semua nabi sebelumnya. Pesan nabi zaman modern harus sesuai dengan kitab suci. Ya, jika tidak sesuai, arti tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran. Kemudian Yeremia 28:9. Tetapi seorang nabi yang berbuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi pemenuhan prediksi tentang peristiwa masa depan. Jadi perbuatan sudah genapi. Pada dia prediksi tentang peristiwa masa depan, maka itu harus digenapi. Kemudian kita juga perlu berhati-hati. Misal dalam kasus Raja Saul, ya kita bisa menemukan di sana bagaimana Raja Saul itu bisa menubuatkan kematiannya dan akhir hidupnya seperti apa. Ya. Melalui seorang penyihir Endor.
Padahal itu jelas-jelas itu dari setan. Nah, kita tahu di sini bahwa setan juga bisa memprediksi hal-hal yang terjadi di masa depan yang mungkin dalam waktu yang singkat. Ya, sebagai contoh mungkin setan juga memprediksi besok togelnya muncul apa misalnya, atau bisa meramalkan kejadian-kejadian dalam waktu singkat. Bahkan mungkin dia bisa juga meramalkan garis besar nasib hidup kita dan sebagainya. Ya, tapi dari sini kita juga perlu berhati-hati supaya apa? Walaupun nubuatannya itu sudah digenapi, harus ada tambahan yang lainnya. Sebagai contoh ketepatan waktu pesan. Ya, waktunya pesan. Jadi kadang-kadang kita meramalkan akan terjadinya gonjang-ganjing di masa depan misalnya. Masa depan ini harus tahu masa depan ini kapan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang meramalkan seperti itu, ya namanya bumi ini akan tetap terjadi gonjang-ganjing terus misalnya. Ya. Dan akhirnya orang melihat, oh itu benar. Gitu. Ya. Sifat praktis dari pesan-pesan tersebut, tujuan pesan itu harus jelas. Dan harus membangun umat Tuhan. Datang kepada Tuhan, memanggil kita untuk bertobat dan sebagainya. Ya. Kalau tidak ada faedahnya, maka tidak penting itu. Kemudian kepastian mutlak dari pesan-pesan itu, kemudian pengakuan yang diberikan oleh orang-orang sezamannya, hubungan dengan pengaruh luar, kemudian ada fenomena fisik yang menyertai penglihatan itu juga. Selain itu juga, ini sebagai contoh ya, Ellen White memberikan nubuatan tentang bangkitnya spiritualis modern, kemudian kerjasama erat antara Protestan dan Katolik Roma, itu sudah dinubuatkan oleh Ellen White. Dan sekarang ini sudah mulai terlihat ada penggenapannya. Kemudian mengakui Yesus sebagai Allah yang datang sebagai manusia. Ya, walaupun nubuatannya sudah digenapi, dia harus mengakui Yesus datang sebagai Allah dan juga sebagai manusia, dan dia tadinya adalah manusia. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya. Nah, ini kita bisa lihat daripada tulisan-tulisan Ellen White ya di dalam buku The Shire of Ages dan sebagainya, itu jelas dengan kristologi yang kental yang mengakui Yesus sebagai Allah. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai Allah dan juga manusia. Dan ini buku ini sangat penting karena ini juga membantu bagaimana kondisi gereja Advent pada awal mula, dan juga banyak juga yang dari kaum-kaum Aryan atau semi-Aryan yang mereka berpendapat bahwa Yesus itu bukan ilahi. Kemudian ujian yang keempat adalah kenali buahnya. Jadi di dalam Matius 7 ayat 20, demikian dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Di orang Kristen memang tidak boleh untuk menerima motif, menilai motif manusia, tetapi kita boleh untuk memeriksa karakter buahnya. Jadi kita bisa lihat perbuatan daripada nabi itu sendiri, ya. Walaupun itu butuh waktu, kenapa? Biasanya perbuatan itu bisa diketahui pada saat nanti dalam waktu yang cukup lama, kayak gitu. Walaupun bisa diketahui dalam cukup lama, Ellen White memberikan pengertian bahwa karakter yang merupakan buah dari kehidupan seseorang terungkap bukan dengan perbuatan baik sesekali dan kesalahan sesekali, tetapi oleh kecenderungan atau tren arah dari kata-kata dan tindakan nabi. Nabi adalah manusia berdosa, dia bisa saja salah, bisa saja keliru tentang tanggal-tanggal, tentang angka misalnya, atau tentang apa misalnya melakukan dosa dan sebagainya, bisa saja. Tapi yang kita lihat itu bukanlah yang sekali-sekali dia berdosa atau bagaimana, tetapi tren atau kecenderungan karakternya. Ya, itulah yang kita lihat. Nah, ini beberapa alasan ya, kenapa Ellen White itu ditolak, bahwa Ellen White itu tidak punya karunia kenabian. Yang pertama itu beranggapan bahwa karunia nubuat sudah tidak relevan pada zaman ini. Itulah kebanyakan yang terjadi dalam dunia Kristen pada saat ini. Kemudian, membudidayanya nabi-nabi palsu.
Ya, banyak sekali nabi-nabi palsu, mulai Joseph Smith, Mary Baker Eddy, kemudian ada komunitas di Oneida, ya, dia punya nabi Henley namanya, kemudian ada spiritus modern yang berkembang dan sebagainya. Ya, jadi orang itu sudah mulai skeptis dengan istilah nabi. Ya. Jadi tidak mungkin ada nabi-nabi lagi. Yang ada muncul itu nabi-nabi palsu semua. Ya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang buruk yang dinasihatkan oleh nabi-nabi yang muncul itu. Ya, misalnya ada bunuh diri massal di Houston di Guyana pada tahun 1978. Kemudian ada David Koresh di Waco, Texas pada tahun 1994 membuat sebuah pergerakan bersenjata. Kemudian ada murid Ordre du Temple Solaire atau Ordo Kuil Matahari yang di Swiss maupun di Quebec melakukan bunuh diri diri kelompok pada tahun 1995 untuk berangkat dalam perjalanan ke planet kebahagiaan. Jadi melalui ajaran sesat mereka bahwa di dalam dunia yang baru mereka bisa hidup bahagia dan mereka melakukan bunuh diri untuk sampai ke sana. Ya. Serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo pada Maret 1965 diperintahkan oleh guru sekte The Aums Enrico Sirin Krio, yaitu Soko Asara yang mengaku sebagai Yesus yang telah datang ke dunia ini. Dan gas sarin yang dipakai ini biasanya dipakai oleh tentara-tentara Jerman dalam berperang. Jadi sangat mengerikan ini. Ya. Oleh karena kejadian-kejadian ini, orang sudah mulai skeptis dengan kata nabi. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa juga Ellen White sendiri, apakah ada pengakuan atau tidak sebagai nabi. Ya. Ellen sendiri tidak pernah mengaku sebagai nabi. Pada hari Sabat, 1 Oktober tahun 1904, ketika berkhotbah di Tabernacle di Battle Creek kepada hadirin atau orang-orang hadir di sana, yang diperkirakan berjumlah 2.500 hingga 3.000 orang, dan keesokan harinya pada Minggu berbicara kepada sekitar 2.000 orang, dia membuat pernyataan yang menyatakan bahwa dia tidak pernah mengaku sebagai nabi. Ya, bahkan dia bertanya kepada Ellen kepada Tuhan sendiri bahwa dia disebut dia adalah utusan Tuhan, suruh Tuhan. Ya, itulah istilah yang diberikan kepada Ellen White. Kenapa alasannya? Karena yang pertama, image buruk tentang nabi. Jadi Tuhan tidak lagi menggunakan istilah nabi untuk orang yang memiliki karunia nubuat pada zaman ini. Kenapa? Istilah nabi sudah mengalami image buruk. Karena sudah terlalu banyak nabi-nabi yang membuat kerusuhan. Ya. Mengajarkan suatu ajaran sesat maupun kerusuhan secara fisik. Ya. Yang kedua, karena pekerjaan Ellen White lebih daripada sekedar nabi. Dia bekerja dalam dunia pendidikan, membangun sekolah, membangun gereja-gereja sudah pasti. Dia menjadi misionaris, dia menjadi pembaru dalam kesehatan, membangun rumah sakit, dan lain sebagainya. Dia juga membangun penerbitan. Jadi ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan daripada Ellen White yang tidak sekedar sebagai juru bicara Tuhan. Oleh sebab itu, istilah yang digunakan oleh Tuhan adalah suruh Tuhan. Nah, fungsi nabi setelah zaman Alkitab. Jika fungsinya hampir sama ya, kecuali menulis Alkitab, karena Ellen White tidak menulis Alkitab. Jadi yang pertama, sarana Tuhan dalam menyatakan kehendaknya. Melalui tulisan Ellen White, kita bisa tahu bagaimana kehendak Tuhan bagi umat-umat Tuhan pada zaman ini. Ya. Mendampingi bangsa pilihan, sekelompok orang, dan juga individu. Ellen White sendiri mendampingi gereja Mercy Advent hari ketujuh selama dia hidup. Melalui tulisan-tulisannya pada saat ini juga sangat berpengaruh terhadap berjalannya gereja Advent hari ketujuh.
kemudian membangun, menyatukan, dan melindungi jemaat Tuhan. Nah, dia membangun jemaat ini. Ya. Tanpa ada karunia nubuatan dari melalui Ellen White, mungkin gereja ini, gereja Advent, tidak terbentuk. Ya. Memberikan masukan mengenai pekerjaan misi rasul. Tulisan-tulisan Ellen White menjadi pedoman masukan bagi pekerjaan misi, para pekerja-pekerja misi di dalam organisasi gereja Masyarakat Madai Ketujuh dan juga seluruh jemaat. Dengan demikian, kalau di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, pekerjaan Tuhan bergantung juga dalam pelayanan Nabi, ya, melalui pekerjaan para Nabi, demikian juga pada zaman ini, pekerjaan Tuhan, gereja Masyarakat Madai Hari Ketujuh, bergantung pada pelayanan Roh Nubuat. Baik, ini sifat pekabaran dari Nabi zaman sekarang. Kita persingkat karena waktunya sudah mau selesai. Kita masuk dalam sesi diskusi. Kemudian ada tulisan-tulisan Ellen White, ya, pengaruhnya kita bisa bahas dalam sesi diskusi. Terima kasih. Saya berikan kepada kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono. Kita sudah melihat pelajaran yang sangat menarik dan juga tentu ada hal-hal yang mungkin mau kita tanggapi atau kita tanyakan dari pembahasan ini. Saya menunggu dari sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh dituliskan di kolom chat. Nanti teman-teman dari konsep akan memantau pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya, kalau saya mau ulas kembali pelajaran yang disampaikan Pendeta Dwi Cahyono, betul sekali dan bisa diakui bahwa perkembangan gereja Masyarakat Hari Ketujuh itu salah satunya mengikuti dan juga melihat, ya, dari tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang dibuat oleh Ellen G. White, ya. Dan dari perkembangan ini juga kita meyakini, walaupun Ellen G. White sendiri dikatakan tadi tidak mengakui, ya, tapi kita melihat dari ujian Nabi yang tadi sudah dibuat dalam materi ini, ada 4 tadi, ya, dan tadi sudah dibahas secara jelas sekali bahwa Ellen G. White adalah Nabi Tuhan, ya, yang menjadi juru kabar Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono. Ada pertanyaan yang masuk di hadapan saya ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua gereja, ya, mungkin bisa saya katakan, apakah semua gereja selain gereja Masyarakat Ketujuh memiliki karunia nubuatan sendiri, atau jika setiap gereja mengakui, ya, memiliki karunia nubuatan sendiri, apakah itu salah? Ya, jadi contohnya bukan hanya gereja Advent yang mengaku punya karunia nubuatan, ya. Nah, apakah itu salah? Ya, itu pertanyaan yang saya bacakan di hadapan saya ini, dan saya serahkan kepada Pendeta Dwi untuk memberikan tanggapan. Jadi kita bisa melihat tadi, misalnya gereja Mormon dia punya nabi, kemudian ada gereja aliran yang lain, mereka punya nabi, bahkan Davidian dia punya juga nabi yang baru dan sebagainya. Ya, apakah mungkin akan muncul nabi-nabi yang baru itu? Mungkin saja muncul, ada begitu. Ya, karena apa? Nubuatan ini tidak dibatasi untuk penggenapan nubuatan mengenai karunia nubuat ini tentu saja tidak dibatasi untuk Ellen White saja, begitu. Tetapi perlu diperhatikan bahwa harus diuji bagaimana dia menerima khayal itu dan sebagainya ataupun karunia nubuat itu, ya. Kemudian apakah Tuhan betul-betul berbicara melalui orang ini? Melalui 4 hal tadi, 4 ujian Nabi tadi. Ya. Apakah dia punya nubuatan yang digenapi?
kemudian apakah dia meninggikan Yesus Kristus, apakah tulisannya sesuai dengan kitab suci yang sudah ada, begitu. Apakah dilihat dari buahnya, tidak hanya buah daripada nabi itu sendiri, tetapi buah daripada yang dihasilkan dari pelayanan nabi itu sendiri, yaitu ikut-ikutnya tadi, begitu. Apakah nanti memunculkan misalnya kerusuhan seperti itu dan sebagainya oleh karena nasihat daripada nabi itu sendiri yang salah, sehingga murid-muridnya nanti pengikutnya juga melakukan kesalahan yang lebih besar daripada sekedar yang diajarkan oleh nabi itu sendiri, begitu. Jadi bisa saja, tetapi harus diuji, ya, harus diuji apakah lolos uji atau tidak. Kalau lolos uji, betul-betul dia berbicara atas nama Tuhan, daripada Tuhan, ya tidak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Tadi kembali ditekankan ya, ujian nabi itu memang jangan kita langsung seperti apa ya, seperti terlalu bersemangat ketika ada seorang mengaku nabi lalu kita tidak melakukan ujian ya, atau tidak melakukan apa namanya, ujian secara khusus untuk menelaah kebenaran si nabi itu sendiri dan juga pekabarannya. Tadi saya ulang ya, empat ujian nabi dikatakan bahwa yang pertama harus sesuai dengan firman Alkitab itu sendiri, lalu apa namanya, penggenapan nubuatan. Jadi kalau dia bernubuat maka kalau itu ditepati maka itu adalah nabi yang benar, lalu dari buahnya lah ya kita bisa melihat, lalu yang terakhir adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini empat ujian nabi yang perlu kita lihat. Jika kalau ada yang mengaku sebagai nabi lalu tidak sesuai dengan empat ujian ini, ya, patut kita patut kita menilai, ya, melihat apakah itu benar-benar dari Tuhan atau tidak. Ya. Saya mau memberikan pertanyaan yang sama buat pendeta muda Jimmy Huta Barat. Boleh tanggapi pertanyaan yang pertama ini, pendeta? Ya, pertanyaannya tadi, karunia nubuatan di setiap gereja ya? Iya, jika setiap gereja mengakui juga punya karunia nubuatan, gitu ya, apakah itu salah? Oke, baik. Jadi, karunia nubuatan ini apakah ada di setiap gereja? Nah, perlu kita pahami bahwa karunia nubuatan itu kan tidak bertentangan dengan kebenaran. Ya, jadi kalau kita mau menyimpulkan bahwa setiap gereja memiliki karunia bernubuat, maka harus kita sandingkan juga dengan pekabaran Alkitab, nubuatan yang disampaikan oleh si pemberi nubuat itu dari orang-orang yang ada di gereja masing-masing itu, ya, agar dengan demikian kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa orang itu adalah orang yang memang benar-benar diberikan kemampuan oleh Tuhan dalam karunia untuk bernubuat. Ya, jadi tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau menyimpulkan itu berarti seorang yang bernubuat, nah mari kita lihat apakah sesuai dengan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dalam kebenaran-kebenaran Alkitab. Ya, sehingga kita bisa kategorikanlah dia sebagai orang yang bernubuat dalam satu gereja. Terima kasih, itu mungkin yang saya bisa tanggapi. Baik, ya, jadi ya, persis ya. Jadi yang menyaksikan tayangan ini, baik Anda anggota gereja Masa Benar Ketujuh maupun mungkin ada anggota gereja yang lain, ya, kita tidak mau menghakimi bahwa Nabi A yang Anda yakini itu benar lalu kita bilang itu salah Anda ya. Tapi kita melihat ujiannya, kita memaparkan kebenaran firman Tuhan. Kalau menurut ujian nabi ini, atau menurut empat ayat yang sudah dipaparkan ini, mengenai ujian nabi ini sesuai, ya, yaitu bisa kita katakan sebagai nabi. Tapi mari kita lihat kembali. Gitu. Mari kita lihat kembali. Dan menurut pelajaran ini, kalau kita melihat kepada Ellen G. White sendiri, termasuk
ke dalam klasifikasi ujian, empat ujian nabi. Baik, nah ini pertanyaan kedua, ini mungkin menyambung ya, tadi kita melihat gereja secara umum. Nah, bagaimana kalau di gereja Advent sendiri, nah ini masuk ke lingkaran gereja Advent sendiri ya, bagaimana dengan gereja Advent atau orang-orang Advent sendiri yang lebih meninggikan tulisan Ellen G. White ketimbang tulisan yang ada di dalam Alkitab atau ketimbang percaya kepada Alkitab? Boleh tanggapi Pendeta Muda Dwi, silakan. Baik, saya mungkin sekaligus ambilkan slide tadi yang belum mungkin sempat untuk muncul ya, mengenai tulisan Ellen White dengan Alkitab ya. Ya. Nah, kita gereja Maeswen hari ke-7 ya, menerima Alkitab sebagai standar tertinggi, otoritas tertinggi. Jadi doktrin-doktrin kita ini didasarkan tulisan Alkitab, bukan didasarkan atas tulisan roh nubuat daripada Nyonya Ellen White. Begitu. Jadi itulah kedudukannya. Jadi kalau ada yang meninggikan tulisan roh nubuat dibanding dengan Alkitab, ya sudah pasti itu salah. Begitu. Dan gereja Advent tidak menganjurkan itu. Begitu. Kenapa? Kalau tulisan Alkitab dengan roh nubuat itu sama-sama inspirasi datangnya daripada Tuhan yang sama, maka seharusnya tidak ada yang lebih ditinggikan dan tidak ada yang lebih direndahkan. Tapi tulisan Ellen White ini memiliki fungsi yang tidak bisa disamakan dengan Alkitab, ya. Kenapa? Fungsinya yang pertama itu adalah untuk menuntun menuju Alkitab. Jadi tulisan ini adalah supaya kita datang kepada Alkitab. Alasannya ini, Ellen White. Lalu sedikit perhatian yang diberikan kepada Alkitab, katanya oleh karena itu, Tuhan telah memberikan sebuah terang kecil untuk menuntun lelaki dan perempuan menuju terang yang lebih besar. Ya, jadi ini tujuan apa fungsi daripada nubuat itu, untuk menuntun kita kepada Alkitab, karena orang sudah sedikit yang memperhatikan Alkitab. Akan tetapi walaupun demikian, sebagian orang mengaku menjadikan firman Allah sebagai pokok pelajaran mereka, ternyata hidup bertentangan dengan ajaran-ajaran yang sangat jelas itu. Agar orang tersebut tidak mempunyai dalih, maka Tuhan memberikan kesaksian-kesaksian yang jelas dan tegas agar mereka dapat dibawa kembali kepada sabda yang telah dilalukan mereka. Ada banyak orang, walaupun dia percaya firman Tuhan itu, mereka lalai untuk melakukannya, dan mungkin bisa mereka berdasarkan atas penafsiran-penafsiran yang salah. Sebab itu dibutuhkan tulisan roh nubuat ini supaya kita datang kepada Alkitab dengan penafsiran yang betul. Ya. Di tulisan Ellen White ini adalah membantu kita untuk supaya dapat memahami Alkitab lebih baik, bukan untuk menggantikannya. Kemudian sebuah penuntun untuk memahami Alkitab. Kesaksian-kesaksian yang terus diberikan bukanlah untuk terang yang baru, melainkan untuk memberikan kesan yang lebih jelas. Ya, memberikan kesan yang lebih jelas kebenaran-kebenaran itu ke dalam hati. Kebenaran-kebenaran yang telah diilhamkan dahulu. Sebagai alat untuk memvalidasi penafsiran terhadap teks Alkitab. Ya. Doktrin-doktrin gereja Advent itu didasarkan oleh pemahaman terhadap kitab suci. Tapi pada akhirnya nanti, itu semua divalidasi benar atau tidak penafsiran kita berdasarkan petunjuk daripada Tuhan melalui roh nubuat yang diberikan melalui hamba Tuhan Ellen White. Itulah mungkin jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Alkitab sebagai standar tertinggi, sebuah penuntun. Roh nubuat ini sebuah penuntun untuk menuju Alkitab dan sebuah penuntun untuk memahami Alkitab. Dan yang terakhir yang pendeta disampaikan adalah sebagai alat validasi, penafsiran terhadap teks. Oke. Pendeta Alex, boleh tanggapi pertanyaan yang sama? Mungkin ada pengalaman atau pernah bertemu kepada orang-orang yang meninggikan ya, tulisan-tulisan Ellen G. White dibandingkan Alkitab. Bagaimana kita menanggapi atau
melihat orang-orang seperti ini. Ya, terima kasih Pendeta Abigail. Dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat konsep yang boleh hadir saat ini. Kalau kita menanyakan bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti ini, kerinduan kita memberikan pemahaman yang benar. Tapi kadang-kadang ketemu orang kayak gini, merasa dia juga sudah benar. Kan begitu ya. Tadi memang bahasa yang perlu saya sampaikan, acuannya itu yang tadi disampaikan oleh pemateri kita adalah standar Alkitab. Standar Alkitab. Jangan lebih tinggi yang di luar Alkitab daripada Alkitab itu sendiri. Nah, saya pernah bertemu memang sebagai gembala jemaat sering sekali bertemu orang-orang seperti ini gitu ya. Memahami tulisan-tulisan yang justru membawa pemikirannya kepada Alkitab tapi seolah-olah tulisan atau kutipan yang lain lebih ditinggikan. Nah, ada beberapa sekte yang mereka melihatnya ini dari perspektif yang mereka interpretasikan sendiri tanpa memahami konsep yang sebenarnya dari apa yang mereka jalani. Ada beberapa doktrin-doktrin yang mereka ambil dan interpretasikan sendiri sehingga dalam kebenaran Alkitab pun itu tidak demikian adanya. Sehingga pola penambahan ini yang mereka ambil dan seolah-olah itu Alkitab katakan. Padahal Alkitab tidak katakan seperti itu. Nah, dengan kata lain, waktu saya pergi ke Cilacap, ya, waktu itu saya praktikalnya menghadapi seperti itu. Tapi waktu itu saya dapat informasi dari dosen pembimbing dan juga kakak-kakak tingkat memahami pelajaran ketika bertemu sama orang ini. Kan tadi Pendeta Abigail menanyakannya apalah praktek pelayanan yang saya alami. Saya pernah ketemu orang seperti ini. Bahkan saya di-challenge sendiri. Dan dia katakan bahwa bagi saya dunia ini adalah sorga. Jadi tidak ada lagi kehidupan setelah kita mati. Wah, udah dari mana lagi nih bahasanya kan? Dan dia mengambil bahwa dia mendapatkan inspirasi dan lain sebagainya. Dan banyak sekali pelayanan-pelayanan yang saya alami ketemu orang-orang seperti ini. Dia challenge saya, coba Bapak ambil pisau, terus Bapak potong tangan saya, pasti otomatis itu tangan saya nutup kembali dan daging saya bersatu lagi. Ini ajaran dari mana lagi nih memahaminya? Katanya dia pikir bahwa dunia ini sudah terakhir bagi dia. Nah, memang untuk memahami pelajaran ini, memahami orang seperti ini, perlu dasar-dasar Alkitab yang kita perlu yakini dulu. Dan interpretasi yang kita buat di dalam Alkitab ini harus sesuai dengan apa yang Alkitab katakan sendiri. Jikalaupun tidak, kita akan tergoyang juga di sana. Dan ini akan menjadi tingkat keriskanan daripada anggota jemaat ketika tidak memahami interpretasi yang benar sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Intinya adalah pada waktu kita membandingkan tulisan-tulisan yang boleh jadi itu menginspirasikan dalam kategori ini, kita percaya bahwa Ellen White punya tulisan ini sangat menginspirasikan bagi kekristenan kita. Dan kita percaya bahwa melalui tulisan-tulisannya yang telah diuji kebenarannya baik dari segi hidupnya Ellen White maupun dari segi pekabarannya. Kita bisa pastikan interpretasi yang dia buat, nubuatan apapun yang dia berikan melalui tulisannya, itu tepat dan terjadi gitu. Nah, segala sesuatu yang kita boleh lihat ke depan dan kita coba mau katakan, ya di situ dilihatnya ujiannya itu. Sehingga kita bisa pahami untuk memahami pelajaran yang benar sesuai dengan doktrin yang benar. Nah, Ellen White sendiri kan pernah mengutip bahwa dia ini adalah terang kecil, tetapi terang yang lebih besar itu adalah Alkitab itu sendiri. Untuk memahami Alkitab ini, maka banyak orang yang punya keterbatasan, oleh karena itu perlu datang kepada orang-orang yang lebih paham untuk memahami apa yang Alkitab katakan. Supaya interpretasi yang benar akan membawa ke dalam pemikiran yang benar, dan dalam pemikiran yang benar kita akan menemukan Tuhan kita yang benar, yang kita sembah, dan yang kita muliakan. Mungkin begitu, Pendeta. Baik, terima kasih.
Ya, jadi sebenarnya intinya kita harus kembali ke Alkitab ya. Standar tertinggi Alkitab ya. Itu udah mutlak ya. Jadi ya kalau kita ingin belajar roh nubuat ya, maka roh nubuatlah yang menuntun kita kepada Alkitab ya. Bukan pengganti dari Alkitab itu sendiri. Jadi ini bukan sesuatu yang berbeda atau bukan sesuatu yang berlawanan ya. Tapi justru saling mendukung satu dengan yang lain. Baik, saya akan keser untuk dua pertanyaan pertama yang masuk. Jadi pertanyaan pertama Sir tadi, jika ada dari gereja-gereja lain ya yang memiliki karunia, mengaku memiliki karunia roh nubuat atau memiliki karunia nubuat, apakah itu salah ya? Lalu yang kedua, bagaimana jika orang Advent sendiri ya, meninggikan tulisan-tulisan Ellen G. White, bahkan Ellen G. White-nya sendiri dibandingkan dengan tulisan-tulisan dalam Alkitab. Silakan, Sir. Baik, terima kasih ya atas pertemuan kita malam ini ya. Sahabat Konsep, saya menyapa seluruh saudara. Terima kasih karena rajin untuk ikuti pendalaman Alkitab ini. Dan juga pemateri kita, Saudara Pendeta Muda Dwi Cahyono. Kalau saudara masih ingat kisah Yesus ya, ada orang-orang yang bisa menyembuhkan pada waktu itu. Lalu murid-murid katakan apa? Mereka itu bukan murid-murid-Mu Tuhan, tapi kenapa bisa mereka menyembuhkan apa? Orang sakit ya. Masih ingat saudara? Mungkin nanti ada yang bisa bantu carikan ayat Alkitabnya ya, karena saya lagi berbicara jadi nggak sempat cari Alkitabnya. Tapi itu dasarnya bahwa murid-murid itu melaporkan kepada Yesus bahwa ada kelompok yang lain yang juga bisa menyembuhkan. Lalu apa jawab Yesus? Ada yang mau bantu jawab? Apa jawab kalau Yesus? Kalau mereka di pihak kita, berarti mereka bukan lawan kita. Ya, sederhana kan jawabnya. Terima kasih Pak Utauru. Kalau mereka di pihak kita, ya berarti mereka itu bukan lawan kita. Berarti mereka itu dapat dari mana itu karunia? Dari Tuhan. Ya dari Tuhan. Karena Yesus katakan kalau mereka di pihak kita. Kalau di pihak kita itu apa artinya di pihak kita? Di pihak Yesus dalam konteks ini. Satu, mereka tidak melawan keberadaan siapa? Yesus Kristus. Kan itu kan. Kalau di pihak Yesus berarti kan tidak melawan keberadaan Yesus. Yang kedua, tidak melawan perkataan dari siapa? Yesus Kristus. Karena yang melawan perkataan Yesus itu sebenarnya aslinya cuma satu. Siapa itu? Setan kan gitu. Ya. Nah, ini sudah ditemukan ya, Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Jadi selama dia tidak menentang Yesus Kristus, tadi seperti ujian nabi itu kan, mengakui Yesus sebagai Allah dan manusia, keilahian dan kemanusiaan. Ya. Jadi dia tidak menentang keberadaan Yesus. Yang kedua, dia tidak melawan perkataan Yesus, betul? Karena Yesus katakan, perkataanku itu adalah yang kudengar, yang kuterima dari Bapa. Jadi kalau dia melawan Yesus, berarti dia melawan siapa? Melawan Bapa. Dan satu-satunya oknum di dunia ini yang melawan Yesus adalah setan, kan begitu? Nah kalau ada manusia ikut-ikutan melawan Yesus, saudara yang jawab, siapa itu di belakang mereka? Kan gitu ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa karunia rohani itu juga, termasuk karunia nubuat, juga dicurahkan Tuhan kepada orang-orang lain yang mungkin, tanda kutip, di luar kandang, mohon maaf, gereja masih abad ke-7. Kita tidak menutup kemungkinan. Sama seperti kisah yang tadi itu. Ada di luar murid-murid Yesus yang juga mendapatkan kuasa untuk apa? Menyembuhkan. Dan Yesus tidak katakan itu sesat. Tidak. Selama mereka di pihak kita. Di pihak kita itu berarti paling tidak bagi saya ada dua. Satu, menerima keberadaan Yesus. Ya. Lalu yang kedua, menerima pekerjaan dan perkataan siapa? Yesus. Karena boleh saja saya menerima keberadaan Yesus, tapi saya tidak menerima perkataan dan perbuatan Yesus. Betul? Ya. Jadi kan syaratnya itu. Jadi pertanyaan tadi yang pertama itu, jawabannya dari Alkitab yang saya pahami adalah pengalaman dari murid-murid Yesus dengan orang-orang yang mempunyai kuasa menyembuhkan di zaman Yesus. Ya. Baik, yang kedua, apa ini moderator kita, Pendeta Muda Abigail? Ya, bagaimana kalau ada orang Advent sendiri yang meninggikan Ellen G. White dibandingkan Alkitab? Baik, kalau sampai kita meninggikan tulisan roh nubuat di atas Alkitab, ya kita sudah salah.
berarti Ellen G. White itu atau produk tulisan Ron Hubbard itu lebih tinggi daripada 66 buku. Sementara kebenaran itu dasarnya 66 buku. Kebenaran itu tidak ada ditambahkan dasarnya tulisan Ron Hubbard, tidak. Kalau di zaman Yesus kebenaran itu standarnya apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Di dalam setelah perjanjian baru standarnya apa? Perjanjian lama, perjanjian baru karena sudah selesai. Dan itu sudah selesai di situ. Jadi kita tidak boleh terpancing untuk menambahkan lagi tulisan Ron Hubbard sebagai bahkan yang lebih tinggi daripada apa? Alkitab tidak bisa. Ron Hubbard itu kan tadi dikatakan pemateri kita adalah terang yang kecil untuk saudara memahami terang yang besar. Ya kan? Coba bantu baca dulu. Bantu baca 1 Korintus 14 ayat 22 dan 32. Korintus 14 ayat 22 dan 32. 1 Korintus 14 ayat 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Baik, jadi karunia nubuat itu adalah untuk orang beriman. Berarti itu yang sudah lebih dulu menerima apa? Kan ini. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat berapa itu? 32 tadi saya katakan. Ayat 32. Ya. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Baik, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Perhatikan itu, singular dan plural. Yang pluralnya itu yang mana? Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Itu nabi-nabinya yang maksudkan yang mana? Perjanjian lama, perjanjian baru, kan begitu. Jadi kalau ada yang mendapatkan karunia nubuat atau yang disebut dengan seorang nabi, juru bicara Allah itu, juru kabar Tuhan, maka dia harus takluk. Gitu. Bukan sederajat, bukan lebih tinggi, tapi dia takluk. Kalau takluk artinya apa itu? Sederajat di atas atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Jadi itu kan dasarnya sudah jelas di Alkitab. Bahwa karunia nabi atau karunia nubuat itu adalah untuk di dalam. Karena orang yang sudah beriman kepada ini kan gini. Berarti kan ini dulu. Ya. Lalu ditambahkanlah karunia nabi itu takluk kepada apa? Nabi-nabi. Nabi-nabi ini yang mana? Kan ini lagi. Jadi tidak bisa dia lebih tinggi, tidak bisa sederajat. Tapi di mana? Karena dia takluk. Kalau takluk itu kan berarti dia di bawah. Di bawah. Jadi mudah-mudahan kita tidak menempatkan tulisan Ellen G. White itu setara dengan Alkitab atau lebih tinggi dari Alkitab. Tidak. Kalau saudara menempatkan tulisan Ron Hubbard setara dengan Alkitab, berarti saudara mempunyai kitab itu 66 plus. Kurang lebih 55 yang sudah ditulis jadi buku. Berarti Alkitab saudara itu 121 kitab. Nggak bisa. Nah, fungsi tulisan Ron Hubbard itu apa sebenarnya? Nah, kalau saudara baca Efesus pasal 4, kan fungsi daripada karunia rohani itu apa? Memperlengkapi umat-umat Tuhan, betul nggak? Ya, coba baca itu Efesus pasal 4, supaya nanti pendeta parusi nggak menambah-nambah gitu apa kata firman Tuhan. Efesus 4 ayat 12. Sempat ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus. Ayat 13, Sir. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan ya. Benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau semua itu saudara sudah capai, saudara masih perlu karunia rohani?
Enggak. Saudara masih perlu karunia nubuat? Enggak. Udah selesai. Udah selesai. Sampai di situ dulu yang saya mau sampaikan. Baik. Terima kasih, Sir, untuk tanggapannya. Jadi, menarik ini. Kita bisa ketahui juga dari pengalaman Yesus Kristus bahwa ada orang-orang ya di luar yang mungkin saja mereka juga mendapatkan karunia yang berasal daripada Roh. Baik, ada pertanyaan yang berikut. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi dari ayat ini apakah ini juga berlaku untuk kita? Sehingga kita yang hidup di zaman akhir ini harus tetap mengusahakan dan memiliki karunia, termasuk karunia bernubuat. Kalau memang kita harus memilikinya, bagaimana cara kita agar terlibat dalam karunia bernubuat ini? Jadi, apakah 1 Korintus 14 ayat 1 ini adalah untuk kita juga? Dan bagaimana cara kita mengusahakannya? Karena ini dikatakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh, terutama karunia bernubuat. Silakan pemateri kita, Pendeta Muda Dwi Cahyono, menanggapi pertanyaan ini. Ya, karunia bernubuat di sini tidak sebatas seperti menjadi seorang nabi begitu ya, tetapi menjadi kabar firman Tuhan, dan kita bisa menerima pekabaran firman Tuhan itu, menerima itu tidak hanya melalui seperti pewahyuan, inspirasi, kita mendapat penglihatan dan sebagainya. Kita bisa belajar daripada nabi-nabi yang terdahulu, misalnya daripada Alkitab dengan tulisan-tulisan Ellen White, kita bisa tahu itu, kemudian kita bisa sampaikan. Nah, itu yang mungkin kita diperintahkan untuk dikejar. Dan selain itu, kalau misalnya kita mendapatkan wahyu langsung daripada Tuhan, itu juga tidak menutup kemungkinan kita juga memiliki hal itu. Tapi itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk diberikannya. Yang kita bisa lakukan adalah kita memantaskan diri apabila Tuhan mau pakai kita untuk berfirman kepada kita, maka kita siap untuk melakukannya. Itu dengan yang pasti kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, meninggikan Yesus seperti dalam ujian Nabi itu, kemudian laku kita, buatan kita, buah-buah hidup kita harus sejalan dengan tulisan-tulisan daripada kitab suci. Itu saja mungkin yang bisa saya kasih pengertian. Baik, terima kasih. Jawabannya mungkin saja ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi. Saya mau ke Pendeta Matias dulu. Bagaimana Pendeta menanggapi 1 Korintus 14 ayat yang pertama tadi? Silakan. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat konsep. Ya, kita buka Alkitab kita Wahyu 19 ayat yang 10. Kira-kira roh nubuat ini apa ya? Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, jadi ya kita perlu memahami ini juga, bahwa ini juga menjadi tugas kita. Kalau kita menyampaikan tentang Yesus, maka kita juga sedang menjalankan apa yang disebut dengan roh nubuat. Dan saya pikir kalau kita baca seluruh isi Alkitab juga menceritakan tentang bagaimana pekerjaan Yesus dari penciptaan, awal penciptaan, bahkan sampai nanti apa kedatangannya yang kedua kali. Jadi itu adalah bagian dari roh nubuat. Jadi roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Matias. Saya langsung ke Sir. Boleh Sir tanggapi? Kira-kira bisa, apakah ini berlaku untuk kita juga? Jadi maksudnya apakah memang mungkin juga saya atau Alex, Pendeta Muda Alex, atau Pendeta Muda Depari mendapatkannya ketika kita mengusahakannya. Lalu bagaimana maksud ayat ini ketika dikatakan mengusahakan mendapatkan karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat? Silakan, Sir. Baik, karena karunia nubuat itu untuk membangun di dalam.
bedakan karunia nubuat dengan bernubuat, ya, bedakan dulu, jangan nanti disamakan gitu. Enggak selamanya orang yang bernubuat itu menjadi orang yang tukangnya bernubuat gitu, enggak. Bernubuat itu artinya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya. Sebagai contoh sebentar ya, saya cari dulu ya. Karunia nubuat itu ada penjelasannya tentang karunia nubuat itu. 1 Petrus 1 ayat 10 coba baca. Jadi karunia nubuat itu jangan langsung diidentikan dengan orang yang kerjanya bernubuat tentang masa yang akan datang, bukan. 1 Petrus 1 ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nabi-nabi yang bernubuat tentang apa? Kasih karunia. Kasih karunia. Dia tidak bicara tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bukan. Kalau tadi Wahyu pasal 19 kan dikatakan, roh nubuat itu adalah kesaksian apa? Yesus kan. Bersaksi tentang Yesus. Jadi karunia nubuat atau karunia bernubuat itu adalah untuk membangun yang di dalam. Menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Untuk dibaca, untuk dipahami oleh umat-umat yang tadi saya katakan itu. 1 Korintus pasal berapa tadi? 14 ya. Yang sudah punya iman kepada apa? Alkitab ini. Bagaimana? Sudah bisa kita pahami ya. Jadi makanya usahakan supaya kita itu diberikan karunia untuk menyampaikan apa? Kebenaran-kebenaran. Karena itu yang diperlukan jemaat supaya jemaat ini tadi Efesus 4 itu mencapai kesatuan iman, pertumbuhan yang benar, pengenalan akan Kristus, dan lain sebagainya. Ya? Terima kasih banyak. Baik, jadi karunia nubuat itu bukan kita bernubuat tentang akhir zaman, ya, termasuk menyampaikan firman Tuhan itu yang dimaksud dengan karunia nubuat, karunia roh, ya, termasuk karunia nubuat. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Saya menyapa saudara-saudara yang menyaksikan tayang ini, sahabat-sahabat konsep, dimanapun Anda berada yang tetap setia menyaksikan tayangan kami, baik diskusi sahabat yang tadi sudah lewati dan juga diskusi Alkitab yang malam hari ini sedang kita pelajari bersama. Mengingat waktu, kita akan mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Saya akan berikan waktu ini untuk closing statement, baik dari Pendeta Muda Wi Cahyono maupun dari Pendeta Hilton Pardosi. Saya serahkan pertama kepada Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk menyampaikan closing statement dari diskusi kita malam hari ini. Silakan, Pendeta. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, dari pembahasan kita pada malam hari ini, jadi karunia nubuatan itu, atau karunia bernubuat, roh nubuat, itu tidak berdasarkan sistem waktu. Tidak habis pada saat selesai, pada saat Alkitab selesai ditulis. Gitu, tapi masih berlanjut sampai sekarang. Didasarkan atas kebutuhan. Itu kita lihat dalam Efesus 4 ayat 11 dan sampai 16 tadi. Kemudian sebagian besar jemaat Allah, perjanjian lama dan perjanjian baru, dibangun menggunakan karunia nubuat. Demikian juga pada zaman ini, gereja Mason hari ke-7 dibangun menggunakan karunia nubuat. Ellen G. White adalah pesuruh Allah yang diberikan karunia nubuat untuk membangun, membimbing, memberikan arahan mengenai perjalanannya jemaat Tuhan pada zaman modern ini. Itulah yang dapat menjadi closing statement pada saya pada malam hari ini. Biarlah kita semua dapat melihat bagaimana pekerjaan Ellen White dan pengaruhnya dari roh nubuat itu sendiri bagi jemaat Tuhan gereja Mas Evan hari ke-7. Sehingga pada saat itu kita akan tahu bahwa Tuhan sebenarnya sedang membimbing kita, melawat kita melalui karunia nubuatan di dalam pelayanan Ellen White. Terima kasih. Baik,
Terima kasih. Silakan, Sir, langsung. Oke. Ketika orang menolak Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan, maka kita mendorong orang itu daripada langsung menolak sebelum membaca, adalah baik kalau dia membaca Alkitab dulu. Dan nanti kalau nggak cocok, barulah kita menolak. Ini kan aneh. Belum lihat barangnya sudah nolak. Bahkan sudah menghina, sudah memaki-maki. Daripada kita menghina, memaki-maki, jangan-jangan nanti jadi berdosa kita, lebih bagus kita baca dulu. Itu dalam konteks Alkitab. Ya. Demikian juga dengan tulisan-tulisan roh nubuat yang dikaruniakan, yang kita yakini bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus melalui tulisan-tulisan Ellen G. White. Ketimbang kita langsung protes, langsung menyatakan ini tulisan-tulisan kuasa kegelapan dan lain sebagainya, kenapa kita tidak mau belajar untuk apa? Baca dulu, nikmati dulu. Kue itu kalau dimakan, baru kita tahu enak atau enggak. Ini belum dimakan, sudah dibilang tidak enak. Apakah saudara itu mempunyai indera ketujuh yang bisa merasakan makanan tanpa dirasa? Kan tidak bisa. Jadi harus dirasa dulu itu kue, baru kita pastikan enak atau tidak. Jadi saran saya atau dorongan motivasi saya pada malam hari ini kepada para pemirsa Cohensive program di Facebook atau nanti di YouTube, daripada kita bersoal, menentang, melawan, menyatakan ini tulisan-tulisan kuasa kegelapan dan lain sebagainya, cobalah baca. Kalau memang itu nanti rasa kuasa kegelapan, ya kita pun harus tinggalkan kalau itu kuasa kegelapan. Betul ya? Tapi kalau saudara rasa bahwa kalaupun saya belum menerima ini sebagai sebuah tulisan dituntun oleh Roh Tuhan, tapi saya sekedar menerima ini sebagai tulisan-tulisan pembanding untuk saya boleh memahami kebenaran firman Tuhan, adalah langkah yang lebih baik. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih, Sir. Itu juga ajakan baik kita semua ya. Sebenarnya sekali lagi seperti yang tadi dibahas bahwa sebenarnya walaupun kita membahas tentang karunia roh nubuat atau karunia nubuat yang disampaikan oleh Ellen G. White, kita tetap mengarahkan kembali kepada Alkitab ya. Kita tidak sedang membandingkan atau meninggikan seperti tadi Sir bilang ya, tidak setara maupun lebih tinggi, tetapi kita sedang membahas bagaimana karunia ini bisa bermanfaat. Ya, dan apakah ini benar-benar dari Tuhan? Itu yang tadi kita bahas kurang lebih ya. Tidak sedang meninggikan roh nubuat ini sendiri. Ya. Marilah kita belajar, saudara. Kita masih terus belajar dan terus belajar baik secara pribadi dan mudah-mudahan tayangan ini dapat menjadi berkat dan penolong bagi kita semua untuk mempelajari akan firman Tuhan hari demi hari. Jika ada pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab, mohon maaf karena waktu kita sudah habis. Nanti bisa dijapri ya, mudah-mudahan ada waktu untuk kita bahas bersama-sama pelajaran demi pelajaran untuk minggu-minggu ke depan. Baik, kita akan berdoa untuk menutup pertemuan kita malam hari ini. Mari kita berdoa dan saya undang Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk memimpin kita dalam doa tutup. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, pada malam ini kami datang kepada-Mu, mengucapkan syukur terima kasih, karena Engkau adalah Allah yang memberikan bagi kami waktu ini untuk belajar bersama dalam diskusi Alkitab, dengan konsep yang benar, bersama dengan Concept People, dan juga pemateri Pendeta Dwi Cahyono, dan pembimbing kami serpat dosi. Juga untuk semua sahabat konsep yang menyaksikan secara live Facebook. Oh Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini dalam pemikiran dan penerapan dalam kehidupan, agar pelajaran ini akan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bisa membaca Alkitab, membaca juga tulisan roh buat yang Tuhan sudah berikan melalui Ellen G. White untuk menambah pemahaman kami tentang hal-hal yang terjadi, dan bahkan juga untuk
iman kami semakin lebih baik lagi hari demi hari. Banyak yang kami rindukan untuk menjadi bagian kami menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi. Kiranya Engkau memperlengkapi kami, khususnya dengan karunia-karunia yang ada untuk memperlengkapi orang-orang kudus, guna pelayanan, apa yang ada dalam diri kami juga kami dapat gunakan itu bagi pekerjaan Tuhan. Atau juga hambamu Pendeta Dwi Cahyono, biarlah sukacita selalu menjadi bagiannya dalam pelayanan ini bersama dengan istrinya dan juga Serpat Dosi dan kami semua tentunya yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Kiranya minggu depan juga kami dapat kembali dalam program yang sama untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Terpujilah nama Tuhan senantiasa sertai kami sepanjang malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk doa yang telah disampaikan. Mungkin sebagai pengumuman, minggu depan di jam yang sama, di waktu yang sama, di hari yang sama, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ya, bagi sahabat-sahabat konsep, saya sarankan jangan sampai telat masuk, ya, karena jangan sampai kita kehilangan berkat melalui firman Tuhan. Nanti di akhir-akhir acara baru kita mulai mengikuti. Kalau saya sarankan dari awal, jam 7 malam, setiap hari Senin, untuk diskusi Alkitab, ya, boleh ikuti dan kita sama-sama diskusi. Ya. Kita sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja dibutuhkan untuk keperluan umat-umat Tuhan. Untuk minggu depan yang akan menyampaikan adalah Pendeta Muda Maro Sitorus, ya, dari Cirebon, yang akan dibahas adalah gereja Advent yang bersifat internasional. Jadi jangan lewatkan, minggu depan kita akan belajar bersama-sama lagi. Mudah-mudahan kita boleh diberikan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk sama-sama belajar firman Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk Pendeta Dwi, Pendeta Ardosi, dan semua pendeta-pendeta muda yang bergabung bersama dengan sahabat-sahabat konsep yang telah menyaksikan tayangan. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat malam, salam sehat.